Hai, kembali lagi di channel It's Me Lala Latte. Sebelum mulai ke tutorialnya, ada baiknya kalian untuk like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru aku selanjutnya. Di video kali ini, aku ingin memberikan tutorial gimana sih caranya membuat intro YouTube. Pertama, kalian buka dulu aplikasi PicsArt, lalu pilih latar belakang kosong. Pilih option stiker, lalu pilih deh stiker apa yang kalian inginkan. Di sini aku ingin cari stiker yang bintang. Aplikasi PicsArt ini banyak nyediain stiker yang menarik, tapi nggak semuanya bisa dipakai. Kalau mau semuanya bisa dipakai, itu bisa pakai PicsArt Premium. Di sini aku nggak pakai yang premium ya. Setelah dapat stiker yang diinginkan, langsung di save aja. Ulangi step yang pertama tadi. Cari latar belakang yang kosong dan cari stiker yang kalian inginkan. Nah, step kedua, buka aplikasi PicsArt juga, terus pilih warna latar belakang putih. Tulis nama akun YouTube kalian. Ini aku mau nulis It's Me Lala Latte. Terus pilih warnanya, gradasinya, jenis fontnya juga bisa diatur di sini. Tergantung selera kalian gimana. Setelah itu, pilih option gambar. Pilih warna yang putih. Pilih brushnya. Besarkan, jangan lupa diklik video. Nah, tuh. Habis itu mulai deh ngapus. Ngapusnya pelan-pelan aja biar rapi. Setelah selesai, pilih menu video tadi, lalu ekspor video. Pilih durasi videonya, di sini aku pakai yang 15 detik aja. Dan ini dia hasilnya. Setelah itu langsung di save aja. Terus ketiga, kalian buka aplikasi KineMaster, pilih media. Terus pilih background yang kalian inginkan. Di sini aku pengen pakai yang ini aja. Ya. Terus jangan lupa pilih pan dan zoom, terus di zoom aja. Jangan lupa klik sama dengannya. Nah, kemudian pilih lampiran, media. Pilih video yang tadi yang sudah kita edit. Terus kita crop aja. Cuma nampilin nama kita aja itu. Nah, habis itu diperbesar. Setelah itu pilih lampiran lagi, media, pilih stiker yang tadi kita edit di PicsArt. Bunga yang ini aku mau buat di sudut kanan atas aja deh.
Ya, sudut kanan atas. Setelah itu, pilih animasi keseluruhan. Terus aku pilih yang air mancur biar banyak itu bunganya yang keluar. Setelah itu, pilih pelapisan lagi. Pilih menu media. Di sini aku mau nambahin video untuk subscribe gitu, untuk like, subscribe. Aku nggak nge-record gimana cara dapatnya, tapi aku dapatnya dari Google. Tinggal kalian cari aja subscribe PNG. Setelah itu pilih kunci Chroma yang ada gambar orang itu, terus tinggal diaktifkan aja. Pilih deh penempatan kalian di mana, penempatan gambarnya di mana. Panjangin durasi stiker dan video subscribe-nya itu sesuai dengan video nama channel YouTube kita yang tadi. Terus pilih lapisan lagi, pilih media. Di sini aku mau nambahin stiker juga. Aku ambil dari PixArt juga tentunya. Tinggal disesuaikan aja sama layarnya. Terus pilih option alpha opacitas itu. Turunin opacitasnya biar stikernya nggak terang-terang banget. Di sini kalian dituntut untuk kreatif sih, jadi pilih aja gimana kalian mau. Kalau mau ngambil stiker yang bergerak, kalau mau buat stiker ya dari aplikasi PixArt yang tadi aku ajarin. Kalau cara pergerakannya di KineMaster juga bisa buatnya. Tuh tinggal dibuat animasi keseluruhan, berkedip lambat bisa, berkedip cepat bisa. Di sini aku pakai berkedip lambat. Ini dia hasilnya.